Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuyu cari tuh. Okay. Baiklah, ada ke yang tengok online sekarang ni, yang tengah view sekarang jam pukul 11.41. Ada ke yang tengah tengok live Ria ni? Ada, alhamdulillah ada. Okay, okay, Yuyu sini mana? Sekejap eh. Supaya dia boleh tengok juga siapa yang live kat sini. Alright, kejap ya. Okay, dah nampak dia. Okay, baiklah. So, senang nak tengok. Baiklah semua, assalamualaikum sekali lagi. Jadi dia harap ada yang tengah online sekarang ni, jom sama-sama support Lia sikit. Okay. Alright, jadi hari ni dia nak unboxing iPad Pro. Okay. Hai Kak Aslina, hai Farisha, hai Hani. Terima kasih semua. Okay, siapa lagi yang tengah masuk tu? Okay. Siapa yang tengok live dia ni sampai habis, InsyaAllah akan dapat percuma Dizandra Perfume yang dia akan bagi kepada yang bertuah. Paling penting sekarang ni kan, kena klik share. Klik share dekat button bawah. Okay, klik share banyak-banyak. Share kat semua grup ke yang korang ada. Share dekat kawan-kawan ke, okay? Sebab dia akan tengok siapa yang akan bertuah, dia akan pilih lah untuk mendapat percuma Dizandra Perfume. Okay, kejap. Kita ambil pula Dizandra Perfume. Ini Dizandra limited edition masa time raya. Okay. Jadi sekarang ni Lia nak anda semua sama-sama teman Lia kita tengok kita nak unboxing iPad Pro yang Lia dapat semalam. Dan akhir sekali sebelum video end, video live video ni end, Lia akan ada dua soalan untuk anda semua jawab kalau siapa nak menang percuma Dizandra Perfume 35ml. Okey lah, siapa nak bagi percuma kan? Jadi you all mesti grab lah percuma ni, okey? Alright. Hai Syamim Ashraf, terima kasih. Hai Hafiz Ruslan, terima kasih juga. Alright. Okey, okey. Jadi sambil-sambil lah unboxing ni, bolehlah lah cerita sedikit sebelum lah unboxing iPad Pro. Dan nak cerita sedikit lah tentang kejayaan Lia bersama dengan Dizandra Perfume. Baiklah. Dia bersama dengan Dizandra Perfume ni bermula daripada dropship. Okay, kiranya daripada awal-awal dulu starting masa zaman dia belajar di University UITM. Okay, dan alhamdulillah masa masa tu dia join dropship, dia tak ada apa-apa lagi tau. Dia tak ada apa-apa lagi. Kiranya masih kosong lah masa tu kan. Dan masa tu pun dia tak ada duit pun. Yelah, student kan, PTPTM pun tak ambil. Okay, so kita kenapa Lia tak ambil PTPTN? Sebab Lia nak, the reason is Lia nak push diri Lia untuk ke depan tau. Sebab kalau kita ambil duit pinjaman ni contohnya, okay, biasanya kita mungkin ada sedikit letak macam rasa diri kita selesa. Lia bukan nak cakap ambil PTPTN tu tak bagus. Bagus, bagus untuk orang yang ada mindset business, dia ambil duit PTPTN, lepas tu dia gunakan duit tu untuk business pula. Dia bertambahkan duit dia lagi. Itu bagus, sangat bagus. Tapi yang tak bagus ni, student bila dapat duit PTPTN, mereka mostly apa yang dah nampak, kawan-kawan dia beli handphone, beli laptop. Laptop bagus untuk kegunaan business, bagus. Sekarang untuk kegunaan business kan, untuk nak upgrade business, handphone pun bagus. Tapi mostly beli handphone, beli laptop bukan untuk business. Tapi yelah, benda lain pula, game lah kan. Okay, right. So berbalik cerita tentang dropship, bermula daripada dropship RM150. RM150 tu dapat 20 tester tau. Okay, starting bermula daripada 20 tester tu lah dia start menjual. Okay, pergi kelas bawa tester semua kan. And then okay, hi Kum Hafiz, terima kasih. Okay, and then lepas tu dah lama sikit tu baru dia upgrade ke agent. Okay, Alia agent yang Alia beli untuk 40 botol agent. Untuk menjadi agent Dizandra, kena dapatkan 40 botol Dizandra. Dan alhamdulillah, syukur masa beli 40 botol Dizandra tu kan,
ya Allah tak sangka sangat-sangat. Masa tu orang kata apa? Dalam masa seminggu, rekod Lia habis 40 botol di Zandra. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat luar biasa lah. Okay. Okay, sorry video ni sikit. Okay, alright. Jadi 40 botol di Zandra tu habis dalam seminggu je, alhamdulillah sangat-sangat. And then daripada situ lah dia teruskan buat dan buat. Masa zaman belajar lagi daripada universiti lagi lah. Okay, dan syukur sangat sekarang ni pun dia dah mempunyai hampir lebih 300 orang lebih team dia, dropship dan juga agent. Semuanya hebat-hebat belaka, alhamdulillah. Dan semuanya dia kena dia kena sentiasa touch mereka untuk mereka buat sale gila-gila lah. Okay, baiklah. So, tujuan kita. Hai Zahmat, pagi. Hai Ams Azuliza, Ams Syakif. Tahniah juga. Okay, terima kasih. Okay. Alright, so Lia rasa tiba masanya untuk Lia buka iPad Pro. Okay, sebelum Lia cerita tentang iPad Pro ni kan. Okay, sejujurnya lah Lia tak pernah tau termimpi. Orang kata macam ni tau, selama ni macam sebelum Lia pernah pergi dinner, Lia pernah pergi majlis event-event lain kan, selalu dapat awards ataupun selalu dapat lucky draw kan. Lucky draw dapat menang iPad lah, lucky draw dapat iPhone 7 lah, kan macam-macam kan kita tengok. Dan Lia dulu selalu lah berangan, teringin sangat nak dapat hadiah-hadiah macam tu. Teringin tau, sebab yelah kita tengok masa dulu kita duduk bawah tengok je orang dapat hadiah kan, lucky draw semua, menang macam-macam anugerah kan. Dan alhamdulillah syukur visualization Lia menjadi dengan orang kata apa, dengan di Zandra saja alhamdulillah Allah kurniakan rezeki yang terlalu banyak terhadap Lia. Okey, sehingga kan tak sangka dapat macam-macam awards. Okey, dan ini semua kerana tim Cita Kiomel lah, usaha daripada tim sendiri. Okey, jom kita buka lah sesi unboxing ni. Anjing lebar pula dah cerita. Okey, jom. Okey, ready ya semua, bersedia? Kalau semua dah bersedia, komen lah sikit sedia. Okey, semakin ramai yang sedang tengok. Okey, so Lia nak buka sekarang lah. Boleh ke boleh? Kalau boleh, kalau ready, komen sikit boleh dan ready. Okey, dia buka daripada belakang dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ada apa ni, dapat apa ni. iPad Pro pula tak reti nak guna lah. Biasalah budak-budak kampung kan. Okey. Okey, yang tengah record live video dia ni you. Kesian dia. Kena tahan sikit lah kan. Okay, Shaharudin, thank you. Okay, Asna pun dah ready. Okay, so kita buka tau. Right. Okay, you kebaukan sikit. Tak nampak, dua tak nampak eh. Okay. Alright. So, wow. Ding. Ini semua hasilan dari Yuyu lah. Dia cakap, Yulia cepat dah buka. Okay, fine. Kita dah buka dah. Ya Allah. So, kita nak download apa dah ni? Game lah. Okay. Akhirnya dapat juga dia pakai iPad. Betul, Ida. Ya Allah, tak sangka Ida. Dari dulu lah, selalu cakap dengan Ida kan. Dia teringin nak pakai iPad. Dulu iPad mini teringin nak pakai. Sekarang terus dapat iPad. iPad Pro kan. You nak gambar, okay. Gambar dalam kamera kat Uni. Banyak gambar kat Uni. Okay, nanti kita share tau, Kak. Alright. So, kita buka. Oh. Biasalah budak kampung dia tak reti sikit buka iPad Pro first time kan. Okay. Jadi, wow. Terima kasih, HQ. Rasa macam tak nak cabut lagi lah belakang dia ni. Okay. Kita nak cabut je. Yeah, sebab dia seal. Cabut ke you? Kita biar dululah. Okay. Go on. Cabut. Tengok apa benda tu. Okay, alright. Okay, dapat ni you. Dapat. Yes. Dia ni. Okay. Yes, tu dapat. Dia tempat apa ni you? Budak kampung ni tak tahu sikit. Ni apa benda ni?
Ya, you pun tak tahu apa benda pula tu. Okay, alright. Lagi-lagi? Okay. Ah, okay. Ini tak ada apa-apa lah. Ini mungkin guideline je lah. Okay, ni tempat cas. Okay. And then, okay. Dalamnya ada apa-apa lagi ke? Tak ada. Tak ada dah? Oh, ni je lah. Aha, jadi boleh terus buka ke ni je? Tak tahu, cubalah try. Batin nak buka pun tak tahu. Macam mana ni? Ya Allah, atas tu. Serius tau, jangkuan tau. Korang janganlah gelak. Korang jangan gelak dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia dah tekan lama dah tapi tak boleh buka. Oh, dia kena charge dulu kot. Oh, maybe lah kena charge dulu. So tak boleh lagi lah buka. Okay. So tak apa. Nanti you kita cari keyboard lah you. So kita cari keyboard yang boleh attach dengan iPad Pro. So kita boleh buat kerja dekat situ pula. Okay. Tapi memang itulah, iPhone dah terguna. Mungkin iPad Pro ni baru nak belajar guna lah. Yalah, tak ada siapa nak bagi kita iPad Pro. Terima kasih Dizandra, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih tim Cetaki Omer. Allahuakbar. Hai, ramai dah masuk. Hai Azwin. Terima kasih Kak Oni. Tanya juga dekat Kak Oni. Hai Kak Nur Amiza, Amira Sazwani. Hai. Wow, ramai yang tengah online kan you kan? Jadi syukur Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat untuk iPad Pro ni. Terima kasih dekat Kak Rena sebab hadiahkan dia iPad Pro yang sangat cantik. Okey, dia nak masuk balik. Mungkin masuk balik pula dah tak reti. Okey, kita cuba masukkan ni. Biasalah. Okey. Alright, kita tutup baliklah. Dia punya belakang ni. Alright, dia ni biasa-biasa je. Kita dah buka iPad Pro secara rasmi bersama dengan kawan-kawan Facebook dia. Terima kasih kepada semua yang follow dia, yang menjadi friend dengan dia, bagi dia. Yang siapa yang follow dia tu adalah kawan-kawan dia juga. Okay. Kalau boleh, dia nak sangat ramai sangat kawan. Kalau boleh, yang biasa tengok dia ni, kenal-kenalkanlah diri anda pada dia supaya dia kenal anda kan. Tunjuk-tunjukkanlah diri anda pada dia supaya dia dapat kenal anda. Mungkin mana tahu kita boleh JV bersama ke kan, dalam bisnes, insyaAllah. Baiklah. Jadi terima kasih sangat-sangat. Paling penting, spray lah dulu di Zandra. Sebab hari ni tak spray lagi di Zandra. Okay. So thank you so much. Dah berapa minit dah kita live? Kejap lagi. Lagi 5 minit, dia nak kena check out pula dekat hotel Full Manic. Dan sekejap lagi, dia kena pergi ke hospital pula sebab nak tengok adik Yuyu dekat hospital. And then, so, okay, dia nak pergi toskat terus lah Alhamdulillah, syukur dia dah buka kedai di Wangsawak Mall. Alhamdulillah, kedai di Zandra yang pertama di Wangsawak Mall. Syukur Alhamdulillah. Sesiapa yang nak beli di Zandra perfume kan, nak test bau-bau dulu, boleh datang ke Wangsawak Mall, Wangsamaju. Boleh test kat sana. Dan setiap hari Jumaat pukul 8:30 malam kan you. Kita ada bagi percuma. Kita akan bagi percuma kepada anda yang datang. Percuma sample perfume tau. So ambil je lah banyak-banyak. Ajaklah kawan-kawan sekali datang kan. Dan dia pun akan sentiasa berada di sana sebab kedainya sangat besar. Sampai dia dah buat satu bahagian office dia dekat belakang tu. Okay, and then si ada store lagi, memang cantik lah. Dia biasa je kedai di Zandra tu, dia tak renovate besar, cantik pun dia buat simple je. As long as, yang penting sales. Itu paling penting. Dia kalau cantik, sales tak ada pun no point kan. Tapi cantik tu pun memainkan peranan yang penting. But then, Dizandra pun sendiri pun dah cantik. So tak payah kita nak banyakkan sangat barang dekat atas meja kan. Dan yang kedua, dia buka booth di Dataran Wangsa. Alhamdulillah. Dataran Wangsa dekat Wangsa Maju tau. Sebab dia ni tinggal di area sana, di area Wangsa Maju. Jadi jadi bila tinggal kat sana, so dia buka pun di kawasan-kawasan area sana. Okay. Alright, hai Syam. Hai Kan Raini. Hai Kak Siti Zahida. Hai Sofia. Hai Mira Syazwani. Okay.
ramai yang tengah masuk kan. Alright. Jadi dia dah unboxing tadi tau bersama dengan kawan-kawan Facebook dia. Alhamdulillah. Okay, ucapan ada you nak soal apa-apa ke kat dia? Ucapan eh. Okay, you soal you nak minta ucapan sikit eh. Okay, okay. Jadi ucapan dia kepada anda semua yang tengah tengok live ni kan, ataupun yang lepas ni tengok live, buatlah yang terbaik demi diri kita sendiri, demi keluarga dan juga demi masyarakat dan of course negara yang tercinta, Malaysia. Sebab kalau bukan diri kita, siapa lagi nak bantu? So pertama sekali niatkan bantu diri kita dulu. Okay? Sebab bila kita bantu diri kita, bantu kewangan dalam hidup kita, insyaAllah secara tak langsung kan, hidup kita ni kan akan rasa sangat best. Ingat tau, diri kita yang kena jadi best, baru orang sekeliling yang akan best, rasa best tau. Okay, dan sales kita best, team kita best, everything, banyak benda attract yang best tau dalam hidup kita. That is called a law of attraction lah. Best tau, sebab kita jumpa orang yang hebat dan kita jaga circle kita, circle yang orang kata luar biasa eh. Ingat, jaga circle orang. Kalau kita nak jadi jutawan, kita kena berkawan dengan orang yang jutawan. Kalau kita nak multi-millionaire, kita kena kawan dengan multi-millionaire. Sekarang ni, dia tengah target Ahyat ni. Ahyat Ishak ni, kalau dia sebab semalam jumpa dia, kenal-kenal dengan dia, alhamdulillah, seronok lah. Dia tu multi-millionaire. Dia punya banyak rumah kan, hartanah dia memang banyak gila lah. So, insyaAllah dia akan follow pula Ahyat Ishak tu. InsyaAllah dia pun lepas ni nak banyak juga property, alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, dia terus bagi tahu eh, dia juga akan ada, akan buka outlet insyaAllah di Wangsa Majuk, iaitu outlet sendiri. Dalam outlet tu dia akan ada office, tempat untuk orang test bau, perfume semua. Memang kita buka outlet terus lah, tempat simpan stok semua situ. Dan dropship dan agent team Cetaki Omel pun akan ambil stok di kedai baru dia tu lah, di Wangsa Majuk juga. Wangsa Maju, jangan main lah, tempat kat sana tu very high cost sikit sebenarnya. Tapi kerana dia yakin dan percaya dengan Lizandra, for long term with Lizandra, dia yakin dia kena ada kedai, dia kena besarkan company dia, kena besarkan mindset dia, okay? Kena besarkan lagi team dia. Dan alhamdulillah juga, berita bestnya, dia dah buka company Sindan Berhad. Baru je buka. Ya kan tu cakap, budak kampung ni baru-baru je nak up kan. Baru nak up kan. Okay, right. Hai Bana, dia dekat Pullman Hotel kat Putrajaya. Dia tidur sini malam tadi. Balik daripada dinner tadi pukul 2 pagi tak silap. 2 pagi jugalah kan. Hai Amira Syazwani. Alah, kalau idola PM lah Lia, boleh dah kita kenal-kenal. Hai Ida, okay yes, bangkit bersama. Ya, yeah, Lia masih di Bandar, Lia masih lagi di hotel Putrajaya. Dia rasa Kak Elena pun kat sini, founder designer kat sini dia rasa. Okay, baiklah. Jadi tak nak lama-lama, tapi makin lama makin ramai pula yang tengah tengok video live Lia ni. Okay. Jadi Lia nak soal, dua soalan. Okay, penting anda semua klik share tau dekat video Lia, sebab Lia nak bagi designer perfume kepada anda yang bertuah. Okay, jadi anda semua kena share video live Lia ni. Okay, Lia akan pilih kejap lagi pemenang yang bertuah. Rasa bukan Lia yang pilih, Lia minta Yuyu yang pilih. Sebab kalau Lia pilih takut jadi bias ke apa kan. So biar juri yang pilih, dia tengok sendiri siapa yang banyak share kan, siapa yang banyak support dia. Okay, senang je share video ni. Dia bukan nak bagi iPad Pro, dia akan bagi designer preview. Okay, jadi soalan yang pertama. Okay, dia dah pukul 12 lah, masa untuk dia check out dekat hotel Pullman ni. Okay, soalan pertama adalah jeng jeng jeng. Okay, hai Syah. Hai Farida. Okay, soalan yang pertama adalah, perfume apakah dalam designer perfume, perfume apakah yang baunya macam bau vanila dan juga coklat? Perfume ni nama dia agak unik. Okay, dan maksud nama perfume ni adalah beauty. So dalam perfume ni, main accords dia yang paling top sekali adalah vanilla. Jeng jeng jeng.
cuba teka. Okay, apakah nama perfume tu? Right, perfume dia bau vanilla dan juga coklat. Apakah nama perfume tu? Okay, soalan yang pertama. Alright, soalan yang kedua. Jawab kalau dapat tahu. Okay, soalan yang kedua. Berapakah awards yang dia dapat malam Grand Awards Dinner di Zandra 2017? Berapakah awards yang dia terima, yang dia dapat malam semalam di Grand Dinner Awards di Zandra 2017? Satu awards, dua, tiga, empat, lima. Anda tentukan, anda pilih 10 awards ke? Mana dah tahu kan? Cik, perangan. Mana tahu? Visualize dulu. Okay, baiklah. Jadi, dua soalan ni. Okay, nama perfume, vanilla dan juga coklat dan juga berapa awards yang dia dapat. Anda jawab, okay, anda komen dan klik share banyak-banyak situ. Dia akan tengok chat siapa yang bertuah akan dapat, yang menang, okay. Ada yang jawab, okay. Jadi, terima kasih sangat-sangat. Dia sayang sangat-sangat dekat dekat X ni. Dia sayang X. Yes. Terima kasih sangat-sangat. Asyik tengok anugerah meletup kan. Kali ni kita pula yang dapat. Okeylah. Jadi tak ada apa-apa daripada Lia. Terima kasih semua yang sedang menonton live video Lia. Dia bersyukur sangat-sangat anda semua kan tengok live video Lia. Baiklah. Jadi itu sahaja dari Lia. Terima kasih semua yang menyokong. InsyaAllah dia akan share lagi apa-apa tip bisnes. Okay, kalau nak tanya apa-apa tanya je Lia. Alright. Jadi itu sahaja, dan nak kena check out dah di sini dan nak kena gerak ke Kelang pula lepas ni. Alright, bye-bye semua. Assalamualaikum. Cayuk-cayuk.